tempura piringnya ya, pengen. Gini ngayarin. Tambahin aja. Ti, angin ada ti. Campur kalian warna hijau. Lela. Gigi 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 Tania. Tania. Coklat. Alhamdulillah kegiatan ini yaitu melukis tanggul. Artinya kita satu daripada tanggul kita ini dibiarkan artinya begitu saja, kita beri warna yaitu dengan rekan-rekan itu komunitas dari komunitas Pilangsari dan Lentera Selawe yang ada di Pilangsari ini. Melibatkan anak-anak, pemuda juga ada, cuman pemuda sekarang banyak yang kerja, jadi nggak bisa artinya berpartisipasi. Kebetulan di sini yang banyak anak-anak kecil, mereka juga nggak ada paksaan, mereka itu artinya malah seneng adanya kegiatan kayak gini. Ya, oh ya, prestasi ini menunjukkan atau mengingatkan bahwa di tahun 2014 yaitu bertepatan tanggal 16 yaitu terjadi jebolnya tanggul Kali Cimanuk yaitu bertempatan di Desa Pilangsari Blok Cilengkong. Yaitu merendamkan berapa kecamatan. Yang terparah yaitu di Desa Pilangsari sini. Kerusakannya apa aja tuan dari? Kerusakannya alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Yang banyak itu rumah-rumah itu pada ambruk dan artinya apa? Anak-anak kecil itu yang apa? Yang ditolong itu ada tuh yang di rumah minta tolong atau apa ya, sangat sedih lah waktu itu. Berarti ini untuk mengenang ya, untuk mengenang itu, ya, sejarah bahwa Desa Pilangsari itu ya. Harapannya ya di apa artinya dilukis ini ya, insya Allah ntar kalau artinya selanjutnya itu ada ceritanya, ada cerita yaitu tanggul Pilangsari begini begini, insya Allah ada. Dek, namanya siapa? Irun. Irun. Tadi ikut ngegambar ya? Iya. Itu nggak suka nggak sih ngegambar gitu? Ya, suka, di rumah juga nggambar. Oh, suka ngegambar. Ini sama siapa aja tadi ngegambar? Sama Rika, sama Adi tuh. Sama teman-teman juga ya.